dilakukan. Segala keterbatasan sebagai negara baru tak membuat Indonesia menjadi minder apalagi malu. Soekarno mengubah Asian Games jadi momentum untuk membuat bangsa lain berdecak kagum. Jakarta disulap menjadi panggung raksasa tempat seluruh bangsa Asia berdaya dalam olahraga. Berhasil merebut medali emas 73 buah, perak 55 buah, dan dengan segala peluh tenaga lewat kerja tak terkira, rakyat pun bangga sebagai anak bangsa. Asian Games semakin menyempurnakan konferensi Asia Afrika yang lebih dulu dipergelarkan. Dengan memberikan medali emas kepada Nafi Pelarikan Akademi Militer. Indonesia langsung mencuat ke muka sebagai contoh kemajuan negeri-negeri dunia ketiga. Inilah catatan sejarah yang patut dikenang, bahwa pada suatu masa kita pernah amat gemilang.